yang pertama. Yang kedua, menghasilkan zat pembangun. Terus yang ketiga, zat pengatur. Jadi kalau tadi makan beragam, bergizi seimbang, itu harus lengkap. Harus ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, tiga kegunaan makanan tadi yaitu zat tenaga. Tenaga yang bisa memberi kita energi untuk kita beraktivitas, untuk kita bergerak, berpikir. Beragam, harus ada nasinya. Mie juga zat tenaga yang bisa memberi energi, mengandung karbohidrat mie itu. Ya, yang kedua zat pembangun. Zat pembangun itu maksudnya seperti apa? Zat yang bisa membangun tubuh kita, zat yang berfungsi mengganti sel-sel di dalam tubuh kita, dari yang rusak diganti yang baru, sehingga kalian selalu fresh, kalian selalu seger karena sel-selnya digantikan. Terus makanan yang mengandung, yang berfungsi sebagai pembangun itu makanan seperti apa? Jadi makanan yang mengandung protein, ya anak-anak, mengandung protein. Makanan yang mengandung protein contohnya apa, Mas Andra? Tempe dan tahu dan ikan. Jadi makanan yang mengandung protein itu lauk pauk, ya. Lauk pauk itu bisa tahu, tempe, ikan, dan